Satu unit mobil travel rute Bali-Surabaya ludes terbakar di depan pom bensin di Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Sejumlah warga yang berada di lokasi saat kejadian sempat mendengar beberapa kali suara ledakan. Diduga mengalami arus pendek listrik, sebuah mobil minibus ludes terbakar di jalur pantura, tepatnya di depan SPBU di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Satu unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Situbondo dikerahkan untuk memadamkan api. Mobil yang terbakar diketahui melayani transportasi dengan rute Bali-Surabaya. Sejumlah warga yang berada di lokasi saat kejadian sempat mendengar beberapa kali suara ledakan. Beberapa saksi mata melihat api pertama kali muncul di bagian kap mobil. Beruntung, saat kejadian, pengemudi sedang berada di luar mobil dan tidak mengangkut penumpang. Aparat kepolisian pun terpaksa menutup jalan raya guna menghindari korban jiwa. Sejauh ini, polisi menduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik di bagian mesin kendaraan.